Kemarin kita sudah upload untuk Desa Gumelang Wetan dan sekarang kita bergeser ke sebelah barat ya, tepatnya di Desa Gumelang Kulon, karena Desa Gumelang itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Desa Gumelang Wetan dan Desa Gumelang Kulon. Kita akan jalan-jalan di sini teman-teman, menikmati suasana yang sejuk, yang tenang di pedesaan ya. Suasana pedesaan sedikit merefresh pikiran kita untuk orang-orang kota ya. Ini sangat cocok untuk sekedar menambah pengetahuan tentang suasana pedesaan yang tenang, jauh dari keramaian teman-teman, jauh dari polusi. Kondisi alam yang indah teman-teman. Dan ini mas kegiatan warga di sini ya, pagi hari ada yang duduk-duduk santai bapaknya. Pak, mereka napa pak gerumbule pak? Gerumbule ketandan. Ketandan, gih. Gumelem kilen, gih. Gumelem ketandan. Oh. Gih. Ini mayoritas napa pak mereka pak? Mayoritas gih dagang. Dagang, tani napa mboten? Tani gih mboten. Tani. Ini bapaknya sedang deres teman-teman. Atau istilahnya mencari apa, mengambil air nira ya pak, air nira dari kelapa teman-teman. Bu, siapa napa niki sadyan napa? Oh, rujak. Oh, sih. Monggo Bu, niki jalan-jalan Bu. Ini kegiatan warga teman-teman. Sangat nyaman sekali teman-teman ini di sini. Sumber air yang tersedia ya teman-teman. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Bentar ya. Suasana keindahan alam desa teman-teman sangat menakjubkan sekali. Thank you.
SD Negeri 8 Gumelem Kulon, teman-teman. Subhanallah, teman-teman. Pemandangan yang indah, persawahan dengan kultur teras sharing sana. Pak, kita malam apa Pak? Pondasi. Oh, jadi ini makam. Subhanallah. Pak, matun apa? Oh. Banyune kepenak iki Pak mriki nggih. Nggih. Asri iki. Wah, teman-teman. Sangat indah sekali di sini. Itu teras sharing. Kontur pesawahan yang teras sharing ya. Perbukitan. Subhanallah. Nah, keindahan di desa Subhanallah, teman-teman, pemandangan yang indah di desa, teman-teman. Masya Allah. Ini buat ngambil air nirah, teman-teman. Air badik buat bikin gula merah, gula Jawa ya. Mangga, mangga, Pak. Masya Allah. Indah sekali, teman-teman. Ini videonya ya kali ini. Suasana keindahan alam desa yang sangat asri, adem, sejuk, sangat nyaman. Jauh dari polusi, teman-teman. Yang suka pedesaan silakan di-subscribe ya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.